Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya, Ahusa. Kali ini sport farming, tapi masih di event bab berapa ya? Bab 3 Hanami, masih sama seperti kemarin lokasinya di Mochelo. Katanya sih ada di jamur, katanya lebih gampang dropnya buat biji mithrilnya. Itu temen gua udah di posisinya. Udah di posisi Mochelo nih, gue masih buat kandang buat nangkep ini. Kalian udah tahu kalau udah kayak gini pasti yang kita farming itu apa? Yaitu petnya, guys. Yang kita akan farming adalah petnya. Kalau sekarang sih harga petnya murah, tapi kalau di luar event, tuh gila harganya, guys. Ya pokoknya nanti kalian cek sendiri aja harganya kalau udah di luar event. Jadi kalian bisa timbun boleh, nyimpen boleh. Ya timun jangan banyak-banyak juga, farming juga dong yang lainnya. Kan banyak yang bisa kita farming di event bab Hanami bab 3. Nah sebelum lanjut gue farming, masih banyak yang bingung katanya nggak bisa. Kok nggak bisa di Mochelo bang, kok gue keluar terus bang? Lah lu nonton channel gue di skip-skip, apakah gak sih gue udah menjelaskan dengan baik dan benar? Kalau lama gue udah tangkap duluan. Ini gue udah record anjir. Ini kita di bab 3. Nah, gue jelasin ini caranya tuh, inget leader partinya nih si Coeng. Jadi dia udah log out. Gue jelasin sekali lagi nih ya. Ingat leader pak, kita mainnya tuh di leader partinya, di ketua partinya. Ketua partinya harus log out. Ingat itu di posisi. Kan si Coeng udah di posisi Mochelo, masuk dia ke lokasinya Mochelo, pas dia di sana langsung log out gitu loh. Jadi kalian bisa bolak-balik di anjir gue salah akun lagi. Karakter ganti akun, kita ganti akun dulu ke Chartamer. Jadi ya kalian bisa bolak-balik gitu loh. Ingat, kalian cari dulu tempat Mochelonya, habis itu lead partinya langsung ke sini gitu loh. Intinya lead partinya di Mochelo pertama gitu loh. Kan udah di Mochelo, lead partinya langsung log outin gitu loh. Nih sekarang kan si Coeng lead partinya langsung dah itu. Sekarang kita nangkep Mochelo, bisa nggak ya? Gue penasaran nih, gue nggak pernah nangkep Mochelo masalahnya. Tuh langsung dah kalian nih, Mochelo kan? Nah, ini kalian tinggal bolak-balik aja sebenarnya. Aduh, terlalu sakit kalau kayak gitu ya. Berarti normal hit aja. Nih Yuris pun kalian bisa farming nih. Tangkep nih, seres tuh. Itu doang, gampang kan? Simple kok. Semoga waktunya cukup sih. Gue gak tahu nih berapa detik ini buat nangkep Mochelonya nih. Intinya sih gitu aja, simple kan. Nanti kalau waktunya habis ya udah kita keluar, habis itu masuk lagi lewat sana. Gitu loh guys, paham gak? Gue ulangin lagi ya sambil gue nangkep Mochelo nih. Yang kita farming itu Mochelo sekarang. Untung gue punya Chartamer anjir. Kalau enggak mungkin gue miskin mendadak ntar nih. Apalagi ada yang mau ditanyain lagi. Intinya yang pertama lead party yang jadi tumbal. Oke, sisa 10 detik kita balik. Kita udah dapat Mochelo 1 biji. Itu kandang-kandang gua. Awam penakut, jelek amat startnya sumpah. Sumpah jelek amat itu startnya anjir. Skip aja di sini. Nah, kita balik lagi ke sana. Karena lead partinya udah di sana.
Di sini kan bacaannya jelas ya, jika kamu bermain dalam regu, kamu bisa teleportasi ke peta ke tempat pemimpin berada. Artinya di peta di mana pemimpin berada. Kalau pemimpinnya di tempat Mochilu dan dia log out, kamu bisa teleport ke sana ke tempatnya Mochilu karena dia posisinya di Mochilu. Gitu loh. Jadi kalian lead partinya ke Mochilu dulu, habis itu di log outin dia. Jadi harus ada tumbal satu. Gitu. Masih belum paham juga. Ya kalian skip-skip sih. Kan penjelasan gue jadinya gak didengar. Ih, asem. Cok. Si cuy berhasil gak tuh? Oh, udah berhasil dia. Gue mau cari Mochilu lagi. Ini kita nangkep Mochilu di sini. Seret, langsung kita jinakan. Berhasil kasihnya menjinakannya. Sisa 30 detik anjir gue di sini. Cukup enggak ya? Tapi kalian harus bertanding melawan Baktu di sini, sergapnya. Kita kan disergap di sini ceritanya. 30 detik, sisa 20 detik. Ayo, cukuplah. Tangkaplah, please, tangkaplah. Tangkap nih kayaknya, Deng. Tangkap. 10 detik lagi ya. Aman, 10, 9, 7, 6, 5, 4. Oke, Mochilu berhasil ditangkap. Sisa 5 detik. Gas kan kita dapat yang Mochilu tadi. Itu ampas amat stopnya. Serba bisa, heroik, masih ampas menurut gua. Karena statusnya serba bisa itu di bawahnya genius. Mending gua dapat stat genius. Gua dapat stat genius heroik lumayan itu. Pakai ngisi-ngisi sebentar langsung nge-hit Mochilunya. Nah, langsung jinakan. Jinakan, cok. Lah. Kok enggak bisa anjir? Asem si cuy lagi nangkep, gua enggak bisa nangkep. Oh, gitu toh. Ada peraturan juga ternyata, guys. Kalau misalnya teman nangkep, kita enggak bisa nangkep. Cok. Aduh. Parah lah ini. Seharusnya gua bisa nangkep dong. Gak bisa nangkep dua-duaan dong kan, bener. Parah lah. Berarti kalian kalau kesini harus sendiri, guys. Gak bisa nangkep dua-duaan, cok. Dih, parah. Ya, 10 detik anjir, cukup gak nih? Ah, nggak cukup. Ganti-gantian. Baru tahu gua. Nih, gua jarang-jarang. Gua mau berkecimpung di pet. Mulai ya detik kemarin lah. Mulai dari detik kemarin gua mau berkecimpung di pet. 8 menit ini lagi kalau masih ada yang ditanyain. Boleh, tapi gue masih awam ya untuk di hari ini. Pas gue nanti upload kontennya, gue masih awam sama yang namanya pet itu gue masih belum ngerti. Nanti kalau gue udah ngerti, baru gue berani upload tentang pet. Itu aja intinya. Gue masih belum ngerti, mungkin gue bakal tanya-tanya dulu sama yang ahlinya dulu lah. Siapa, entah itu siapa nanti yang ahli-ahlinya. Baru tahu dia juga sama. Artinya tadi pas gue masuk, dia gak bisa nangkep pet si cuy. Artinya dia baru tahu sekarang ini. Ngakak lah. Caca. Buruan lu keluar, nah sekarang gantian gue berarti. Ini sekedar pengetahuan juga buat kalian ini. Kalau nangkep pet, gak bisa barengan. Harus gantian. Lah dia masuk ke sini, cuy. Lo ngapain masuk ke sini, cuy?
Lah kok lama anjir? Ingat jumlah darah darah apa namanya? Mempengaruhi kecepatan kalian menteming apa namanya? Petnya. Jauh lagi berapa detik nih? Lagi 30 detik. Oh, cukup. Cukup. Ya sambil farming kayaknya sih cuy. Ya sambil farming sih cuy. Si cuy sambil farming. Ya, ya gue jelasin lagi sekali dah ya supaya kalian lebih paham lagi. Intinya lead party harus sudah di tempatnya ini, habis itu kalian log out di tempatnya Mochilo, terus kalian log out, itu aja sih, selesai kok masalah. Nanti lead partinya jalan-jalan dulu nyari tempatnya yang ada Mochilonya, langsung kalau udah ketemu tempatnya Mochilo langsung di log out. Gitu loh. Eh salah, sekarang si cuy ya. Udah gue yang nangkep berarti. Si cuy dia farming ngandek. Dia farming orika aku mau mandek. Banyak loh dia dapet anak loh. Cari tuyulnya. Coy. Ya, gua bunuh, cok. Ya udahlah, itu aja dari gua. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum ngerti kalian coba-coba aja, kalau kalian video skip kalian skip video saya ya nggak bakal ngerti. Ya udah sih itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bisa di share ke teman-teman kalian. Yang pasti ini pet nanti suatu hari bakal mahal harganya karena cuma ada di event ini Mochilo dan dia termasuk mini boss. Jadi kalau kalian ngajak dia jalan-jalan, dia ada di YE-nya. Euris itu juga ada di YE-nya. Nanti gue bakal ngasih tahu spot-spot pet yang bakal ada di YE-nya. Semuanya di semua ini ada di YE-nya. Nanti gue bedain kontennya. Dan sekian dari gue. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalian jika channel ini menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga. Bye-bye. Bye. Bye.